Jadi udah jangan parnoan ya, suamiku yang ganteng tapi parnoan. Iya istriku, aku minta maaf, istriku yang cantik yang gak parnoan tapi kusut. Oke sobat Haizov dimanapun kalian berada. Nah itu pertanyaan Rangga Azov, untuk lengkapnya kalian mampir aja ke channel integrasi Babang Tampan Rangga Azov. Tetapi yang tidak kalah menarik, kalau kita melihat memang Rangga Azov ini boleh dibilang semakin tua, karismanya semakin bersinar, dari aura wajahnya, sangat menarik sekali, aura ketampanannya, dan banyak ternyata mama barbar, ketika melihat Rangga Azov merokok itu malah tambah cool katanya. Tapi beda ketika melihat suaminya, katanya sebel sekali ngelihat ngerokok. Tapi kalau lihat Azov ngerokok itu pengen ngelihat terus. Sangat luar biasa. Nah ini adalah salah satu BTS yang baru beredar, yang terlihat tangan Heiko dan Rangga Azov itu berpegangan. Kemudian di sini terciduk juga, Rangga Azov lagi ngelus-ngelus tangan Heiko pakai jarinya. Dan kalau kita melihat memang kedekatan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov, yang membuat kita saat ini masih ngumpul, masih kompak. Sampai kapan sampai mereka masih di posisi seperti ini, kecuali Heiko sudah resmi kejadian, selain bersama Rangga Azov, begitupun sebaliknya mungkin kita akan bubar. Jadi sampai saat ini sepakat dengan admin kita, yang saat ini terus mempertahankan keyakinannya, untuk terus mendukung Heiko dan Rangga Azov. Hai. Kamu lagi syuting ya sayang? Enggak. Siapa itu? Ucek. Ya udah sayang, aku tik dulu ya. I'm gonna shoot first ya. Oke sayang. Ya mami, ya mami. Oke. Bye bye. Bye bye. Udah ya, kerja dulu. Mamanya kerja dulu. Oke.